Sifatul ma'budi bihaq. Apakah sifat Allah yang disembah ni? Sifat Tuhan yang kita sembah dengan benar ni. Mahiya sifatul ma'budi bihaq. Ni kalau ni maksudnya ni satu muka surat ni adalah pengajian tauhid kita tentang sifat Allah. Boleh? Ni Habib Zain tulis ni, hak ni yang kita mengaji dalam kitab Khuridah. Hak 3-4 majlis. Selain ni lah. Hak ni lah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Faham? Ya'lam annahu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illa Allah wahdahu la syarikalah. Al-fardul wahidul ahadus samad. Al-malikul qadirul hayyul qayyum. Al-qadimul azaliyul da'imul abadi. Alladhi huwa bikulli syai'in alim wa ala kulli syai'in qadir. Tengok. Semua ni sebut habis ni. Ini kalau nak syarah satu ni jadi pengajian tauhid lagi. Saya tak perlu syarah panjang-panjang. Karena ni bukan kitab pengajian Qaridah Bahiyah dan cukup kita terangkat sikit-sikit je yang perlu. Bila dia syekh sebut dia alladhi huwa bikulli syai'in alim, mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua benda, mustahilat, wajibat, jaizat. Boleh? Semua sekali Allah Taala tahu. Wa ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in qadir tadi dengan maksud apa dia? Iaitu pada perkara yang mungkin. Boleh? Ala kulli syai'in qadir pada mungkin. Bukan pada wajibat. Karena kalau pada wajibat akan menjadi mustahil balik. Takkan Allah Ta'ala khadir untuk meniadakan Allah. Karena Allah wajib. Faham? Jadi mustahil. Dan adakah Allah Ta'ala khadir untuk mengadakan perkara yang mustahil? Dan perkara itu mustahil. Maksudnya perkara yang tak boleh ada. Tiba-tiba nak diadakan. Maksudnya tanakul. Boleh faham? Jadi ala kulli syai'in qadir dengan maksud kulli tadi, yang pertama jami'. Kulli yang kedua majmu'. Iaitu pada yang mumkinat sahaja, bukan pada yang wajibat. Jadi hatta pada ni pun ada tafannun dalam bahasa Habib Zain. Yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Taqaddasa wa ta'ala 'an asy-syabih wan nadhir wa 'an asy-syariki wal wazir. Allah Ta'ala suci daripada adanya syabih dan nazir, adanya yang seumpama dengan Allah. Saya tak perlu nak detailkan apa beza syabih dengan nazir, tak perlu. Anis syariki wal wazir, dan tak perlu kepada teman dan juga wazir. Kesempurnaan bagi manusia tidak mesti sempurna bagi Allah. Kadang kesempurnaan bagi manusia adalah kelemahan bagi Allah. Kita perlu kepada isteri. Bila ada isteri, ada anak, maka tu kesempurnaan bagi manusia. Bila ada anak, ada isteri, kena ada rumah. Ada rumah, kena ada kenderaan. Ada kenderaan, takkan ada kenderaan saja duit, tak ada. Sebab minyak kereta bukan bubuh dengan kasih sayang, kan? Pergi kat kedai minyak tu, tolong bos kan, dengan penuh kasih sayang. Gelak lah kedai minyak tu kan. Jadi, ada duit pun semua kedai tu, semua asbab, kan? Sebab-sebab saja. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu semua kesempurnaan bagi makhluk. Tapi adakah Allah Ta'ala itu juga kesempurnaan bagi Allah? Tak? Maksud itu kelemahan bagi Allah. Dan itu lemah. Dan mustahil bagi Allah ada perkara tersebut. Allah Maha Sempurna. Tidak perlu kepada syarik. Tidak perlu kepada wazir. Tidak perlu kepada menteri untuk nak bantu Allah Ta'ala. Tak perlu. وَلَا تَهُدُّهُ الْأَزْمَانِ وَلَا يَشْغَالُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ. Dan Allah tidak dihadkan dengan waktu zaman tertentu. Tidak ada madi, tidak ada mustaqbal, tidak ada al-an. Tidak ada. Bagi Allah. Yang ada tu makhluk. Yang disifat dengan zaman, itu adalah makhluk. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Allah tidak disibukkan dengan sesuatu. Jadi kita ni ramai-ramai ni, Allah tak akan jadi sibuk punya. Buat apa Allah nak buat makhluk ni sibuk Allah Ta'ala. Adakah bahasa tu? Tak ada nak berkenan doa. Sebab keliru hari tu. Ada. Doa kita tak berkenan ni kerana Allah keliru hari tu. Ada. La ilaha illallah. Tengok cerita Bruce the Almighty. Dengar tak? Cerita Bruce the Almighty. Cerita tu berlakon nama apa? Nama apa? Bruce the Almighty nama apa? Berlakon cerita The Mask tu. Ampun bila nama dia apa pun. Sebab tak penting pun dalam pengajian kita ni. Cuma dia nak jadi Tuhan. Dia duk marah kat Tuhan lama dah. Tuhan tak berkenan doa dia apa semua kali, nak marah. Lagi Tuhan mai kat dia.
Masalah memang gila pun cerita dia. Nah. Cuma adalah fawaid cerita tu, walaupun cerita tu tak betul. Gila. Nah, tapi ada faedah lah. Faedah dia nak abang apa? Nak abang kata kamu tak akan boleh buat kerja Tuhan. Yang tak tahan tu Tuhan dia tu. Nah, Morgan Freeman jadi Tuhan. Hak kulit hitam. Allahuakbar. Bagilah hak handsome sikit. Alang-alang nak mujasimah ni. Dah hampa nak menjisimkan Tuhan sangat. Ni tengok pahaman apa dia ni? Pahaman menjisimkan Tuhan. Ini pahaman Kristian. Nah. Jisimkan Tuhan. Mai. Lepas tu Morgan Freeman pula tu. Tuhan apa betul lampu. Mana-mana lampu arah lah tu. Ajak mai. Tuhan kata kalau dah kamu nak sangat, turun ambil kerja saya. Saya nak pergi bercuti. Tuhan pergi bercuti di Hawaii, tak tahan. Lawak gila sultan ni. Akhirnya dia jadi Tuhan. Dia jadi Tuhan. Oh, dia buat ikut dan dia. Dia nak mengorat bini dia. Dia tarik bulan mai dekat sikit. Dia kata dah saya kasih dekat kamu. Tarik bulan mai dekat. Esok keluar dalam berita. Habis semua. Negara mana atau semua. Banjir, tsunami pun semua kali. Sebab bulan dah mai dekat dengan bumi. Jadi habis kacau bilau. Dia pun tak sedar. Alah. Dia ingatkan dia tarik main-main dia. Maksud taksir. Dia buat sikit tu. Dia tahu hak tu saja. Dia tak tahu lain tempat lain yang di bawah. Saya Tuhan macam tu. Faham? Bukan kita nak bahas itu tu. Nak abang kata apa? Ni kata lemahnya dia. Lah kali orang hantar mesej kat dia. Soalan doa-doa. Doa masuk ke email. Dia tak tahu. Baca doa satu-satu-satu. Oh, tak larak ni. Satu dunia ni pakai doa hantar doa. Tiap-tiap hari orang doa. Lah kali dia accept semua. Semua doa tadi. Ada minta kereta. Kereta terjun tu daripada bumi. Daripada langit. Jatuh depan-depan mata. Baru minta tak saat ni lah. Semua dia accept. Accept. Sebab dia tak larak dia. La yashghuluhu sya'nun 'an sya'ni. Nampak? Ha. Kau tengok cerita tu. Masya-Allah. Jadi kata Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Dan mustahil. Walaupun cerita tu bodoh, tapi agaknya dia nak menunjukkan kebodohan orang sekarang ni yang nak menafikan Tuhan. Boleh tak? Ada satu cerita saya duk cari, cerita Salman Amir Khan. Ada satu dalam baru keluar dalam YouTube baru ni, tengok. Dia jawab kat Hindu berkenaan dengan banyak Tuhan tu. Kenapa kena banyak? Ada cerita? Cerita apa tu? PK. Ha? PK. Ada cerita tu? Ha, mai kan. Bagus cerita tu kan. Tengok macam mana dia jawab dekat Hindu tu. Jawapan yang mantap, masya-Allah. Jawapan akidah. Salman Khan ni mungkin ahli sunnah, Asy'ariyah mungkin. Dia Islam kan, tapi dari pening sebab pelakon Hindu ni macam tu. Tapi cerita belakang-belakang ni baguslah kan. Salman Khan ni, Amir Khan, Salman Khan baguslah cerita dia. Syaruhan yang duk gila babi. Gila wali bodoh apa semua tu. Wala tuhitu bihil jihad. Dan Allah tidak ada arah tertentu. Tak ada depan, belakang, tepi, kiri, kanan. Tu makhluk. Kalau kamu kata Allah duduk di atas, berat. Nah. Seorang cikgu geografi, walaupun dia mengajar geografi, nah. Tapi dia agak pening dengan geografi dia. Dia naik atas bangunan, dia kata kalau kita duduk atas bangunan. Nah. Macam itulah Allah di atas arasy. Maka di atas Allah tidak ada sesuatu. Bengonglah hang ni. Kalau hang duduk atas bangunan, hang buat kiyah tu dengan hang. Qiyas al-hadith ma'al qadim tu batil. Kamu qiyah kamu dengan Allah. Dia pergi duduk atas bangunan, dia kata tengok atas kita tak ada. Atas hang ada langit kan bodoh. Macam mana atas hang tak ada apa? Dia kata macam itulah Allah. Allah duduk di atas sekali. Atas jugalah sekali. Nah. Sebab tu kata masyayikh kita, kalau Allah Ta'ala duduk di atas, atas mana Allah Ta'ala duduk ni? Sebab atas ni benda nisbi. Benda nisbi. Nah. Kalau cicak duduk atas siling ni, mana atas cicak? Cicak duduk atas siling. Macam mana cicak duduk? Cicak duduk ni kan? Mana atas dia? Kita duduk atas dia. Langit duduk bawah dia. Ya? Ha, tu dia. Kamu kata Allah di atas langit, bermakna Allah di bawah cicak. Tu dia. Mana otak kamu, wahai wahabi bodoh? Dia pun ni gila. Faham? Otak dia pun ni otak yang mering. Dia tak tahu pergi ke mana. Dia tak ada center elok. Dia dah putih wayar. Siapa jadi wahabi? Akid. Fi aqlihi khabal. Dan dalam otak dia ada putih wayar. Dah sambung balik wayar tu bagi elok. InsyaAllah tak jadi wahabi. Boleh tak?
Orang muda lah, saya orang muda. Jadi bahasa gitulah. Orang Kedah pula, ha, kena sedari ya. Orang KL mungkin lembut. Dia mereka ni tidak cerdik. Ha gitu. Pak Cemen. Mereka jauh daripada kebenaran. Tak pernah sampai. Kami orang Kedah bila dengar tak sampai bahasa tu. Mereka bodoh, senang. Selesai, habis. Tak ada kata apa lah. Nah, tutup terus jalan. Boleh lah. Entah lah, haram lawak. Tapi betul lah nak kata kat Wahabi tu. Lahu la ta'tarihi al-hadisat. Yang ada jawapan senang ya Wahabi. Gitu je. Ya. Macam mana boleh Allah Ta'ala duduk atas lagi? Kita pun duduk di atas cicak. Jadi atas bawah ni. Sekarang kita duduk di atas. Tuan rumah duduk di bawah. Dalam masa sama, dia duduk di atas daripada anjung. Ruak. Dia di bawah dan dia di atas. Kita di atas dan kita di bawah. Sebab dia di atas. Faham tak? Atas bawah ni nisbi. Takkan kamu nak kata Allah Ta'ala duduk di atas. Bermakna kemungkinan ada lagi atas pada tu. Boleh mak? Ada lagi atas di atas-atas tersebut. Dan bila duduk di situ, maksudnya dia akan berada di bawah pada waktu tersebut. Jadi benda tersebut akan jadi mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tu Allah tidak disifatkan dengan tempat. Allah tidak bertempat. Kerana tempat tu makhluk. Kerana tempat itu makhluk. Yang mengambil ruang ni hanyalah makhluk sahaja. Bukan Allah. La ta'tarihil hadithat. Lahul ghina wal al-mutlaqu an kulli syai. Nah, dan Allah tidak ta'tarihil hadithat. Tidak ditumpang ataupun tidak disifatkan dengan sesuatu sifat yang baru. Dan Allah lahul ghinal mutlaq an kulli syai. Ghina mutlaq maksudnya bukan muqayyad macam kita. Kita ni ghina, kita ghinal muqayyad. Kalau saya kaya, saya mungkin terkaya dalam satu bidang, tapi dalam bidang lain saya tak terkaya dalam bidang tersebut. Mungkin saya apa ni, orang kaya, orang yang kaya dia tak perlu duit, tapi dia perlu ilmu. Mungkin dia perlu pergi mengaji lagi dalam bidang tertentu. Maksud dia masih memerlukan dalam sesuatu yang lain. Tapi Allah mutlak, tidak perlu dengan sesuatu pun. Min kulli wajhin wa kullu ma siwahu muftaqirun ilaih. Semua yang lain pada Allah perlu kepada Allah. Khalaqal khalqa wa a'malahum. Allah menciptakan makhluk dan amal mereka. Ini termasuk dalam amal af'alul ibad. Allah yang menjadikan af'al kita. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Dan Allah yang menentukan rezeki dan ajal mereka. Nah, خلق الموت والحياة والطاعة والمعصية والصحة والسقم وأنزل الكتب. Ni Allah menjadikan mati dan hidup. Allah menjadikan taat dan maksiat. Ni iman ahli sunnah wal jamaah. Bukan seperti sebahagian Mu'tazilah, bukan seperti Mu'tazilah yang mengatakan maksiat dicipta oleh makhluk. Dia tak? Makhluk yang menjadikan maksiat. Karena kalau kamu kata Allah menjadikan maksiat, bermakna Allah redha dengan maksiat. Dia campur aduk dah. Di antara redha dengan apa? Dengan al-khalq. Redha dengan khalq dicampur aduk sekali. Boleh faham? Jadi ini dalil kata ada masalah. Masalah pada kefahaman tentang nas. Seakan-akan dalam dunia ni ada dua pencipta. Boleh? Gitu. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, khalaqal mauta wal hayah wa ta'ata wal ma'siyah. Ni semua nanti dalam kharidah bahiyah akan dibahas panjang tentang masalah ni. Sebab tu Habib Zain meringkaskan akidah ahli sunnah wal jamaah dalam satu muka surat. Inilah akidah. Kalau kamu syarah kat orang kampung, hak ni saja pun syarah mungkin satu majlis. Kalau kitab ni dijadikan sebagai kitab pengajian di masjid. Kitab ni sangat sesuai sekarang. Sangat sesuai untuk kamu jadikan kitab pengajian di masjid. Walaupun ni bukanlah kitab madrasi macam untuk lahirkan seorang ulama, dak kongkuangnya dak bagi orang awam tak terpengaruh dengan faham pelik ni. Sebab ni dah ada jawapan dalam ni. Boleh faham? Jadi kalau kamu balik kampung contohnya, tak tahu nak baca kitab apa, baca kitab ni. Kita buat ni kitab ni bagus. Kitab soal jawab tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita baca satu-satu. Buat dalam beberapa puluh majlis. Beberapa puluh majlis ya. Kan? Beberapa majlis untuk khatamkan kitab ni dengan perbahasan yang yang tuntas dan ringkas tapi padat kepada umat. Cukup. Nah. Wa anzalal kutuba, dan menurunkan kitab-kitab. Wa arsala ar-rusula li hidayatil khalqi lutfan bihim, dan Allah mengutuskan para rasul untuk menunjukkan hidayah kepada Allah lutfan bihim. Nampak? Ini jawapan yang sangat ringkas dan padat. Allah mengutuskan makhluk, mengutuskan para rasul adalah sebagai
tanda kasih sayang Allah kepada makhluk. Dan itu bukan kewajipan bagi Allah seperti Mu'tazilah dan sebagainya yang mengatakan wajib bagi Allah untuk kata-kata-kata. Wajib bagi Allah kata-kata. Diwajibkan kepada Allah. Tak. Lutfan bihim ni dalil menunjukkan bahawa ini adalah perkara yang ihsan daripada Allah kepada hamba, bukan kewajipan kepada Allah. Nah, bukan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adal muhsinina bi thawabihi fadla. Dan Allah memberi berita gembira kepada orang yang buat baik dengan pahala. Dengan apa? Hal kauni al-thawab hadha fadlan min Allah. Dalam keadaan thawab pahala tersebut adalah fadl min Allah. Hakikatnya yang menjadikan amal baik tersebut Allah. Tapi Allah bagi kepada kita pahala juga. Nah, yang buat Allah. Yang bagi pahala Allah juga bagi kepada kita. Nah, ini dalil kata fadl min Allah Subhanahu wa taala, kelebihan Allah Taala bagi, kasih sayang Allah Taala bagi kepada kita. Hakikatnya kita ni tak layak apa-apa pun sebenarnya. Tak layak apa-apa pun. Allah Taala tak bagi apa pun tak apa. Ya, kerana tu hak Allah. Wa tawa'ada al-musii'ina bi'iqabihi 'adla. Dan Allah memberi janji buruk kepada orang-orang yang buat jahat. Ini dengan iqab. Dengan siksaan adla, bukan siksaan tadi dengan zalim tapi adil. Dengan keadilan. Fal ilahul ma'budu bihaqqi huwal jami'u li hadhihi sifat. Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar sembahan tersebut adalah yang mempunyai sifat ini semuanya. Faham? Yang memberi pahala, yang menjadikan kita, yang menjadikan buruk dan baik dan sebagainya, Allah. Ini Tuhan yang berhak disembah. Qala Allahu Ta'ala, huwallahu alladhi la ilaha illahu ila akhiril ayah. Dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24.